Oke guys, apa kabar? Nggak nyangka ya, udah seminggu lagi kita akan ngomong nih mengenai forex trading, cryptocurrency ya guys ya, dan trading saham Amerika. Jangan ketinggalan nih, ya. Gua repeat, jangan ketinggalan potensi cuan ribuan US dollar ataupun puluhan ribu malah ya dari kemungkinan krisis properti Cina. Oke. Sebelum gua ngomong lebih jauh ya, kenapa sih Om Yusa ngomongnya kayak gitu? Nah, kemarin tuh banyak tuh pertanyaan dari teman-teman gua gitu. Terus abis itu ada yang nanya, "Om, banyak banget yang di sesuai dengan regulasi dari otorisasi Bapeti kita tuh banyak yang di ban, Om, investasi bodong dan segala macem." Nah, yang bagus gimana Om, dan dananya aman tuh yang kayak gimana? Nah, sebelum kalian mulai, jadi kalian harus kasih tahu nih ya, ada platform namanya GIC. GIC itu merupakan platform yang trading forex yang legal, yang sudah diverified oleh Bapeti dan juga didirikan di Singapura dan telah mempunyai pernyataan hukum dari firm Singapura juga. Mereka bekerja sama dengan Trijaya Pratama Future yang juga setujui dan di-approve oleh Bapeti. Nah, kalau udah kayak gitu gimana? Udah pasti legal dong ya. Dan untuk biaya transaksi semua udah dijamin, beda dengan dengan yang lain. Dan di sini komisi biaya inap spreadnya juga rendah guys. Dan tidak hanya itu, GIC juga mengadakan 100% cashback deposit ya, promo dan trading cashback up to 5 GICT ya, itu koinnya mereka. Jadi kalau kalian nanya bagaimana cara join GIC, linknya ada di bawah ya, di deskripsi gua akan ada ya. Nah guys, jadi hari ini kita akan ngomong ini outlook mingguannya kayak apa sih, forex dan saham USA dan koinnya, koinnya. Sebelumnya kita akan bahas mengenai sentimen-sentimennya. Kenapa gue ngomong kayak begini sih gitu ya. Nah jadi ya guys ya, pertama adalah sentimen yang pertama adalah tapering. Tapering adalah kebijakan US untuk melonggarkan stimulusnya mereka ya, yang akan terjadi dalam waktu dekat. Kalau taperingnya terjadi, maka kemungkinan besar setelah itu akan ada interest rate yang naik. Makanya kalau kalian lihat US dollar index itu menguat. Lalu yang kedua adalah Evergrande. Ini adalah perusahaan properti Cina, perusahaan raksasa properti Cina yang mempunyai aset di mana-mana ya, dan dia punya pinjaman sekitar 300 miliar US dollar. Nah, kebetulan di minggu kemarin mereka mempunyai surat utang ya. Surat utangnya itu ada beberapa yang di mana udah jatuh tempo. Banyak yang bilang bahwa asetnya banyak Om, cuman nggak bisa bayar utang. Jadi memang mereka harus mencairkan asetnya. Nah, kenapa rame jadinya? Karena Evergrande ini juga menjaminkan barang-barangnya mereka, propertinya mereka dan selama ke tentunya asuransi-asuransi bank-bank yang ada di Cina. Bank-bank di Cina juga tentunya berkorelasi dengan bank-bank di Asia. Nah, oleh sebab itu banyak yang melihat bahwa ini ada potensi systemic risk. Kalau dia jebol, yang lain juga, bank-bank asuransi, jasa-jasa keuangan yang lain juga akan jebol, karena porsi utang yang ada di Evergrande ini akan kebawa dengan defaultnya mereka, non-performing loan-nya mereka. Nah, jadi akhirnya banyak yang seperti itu. Nah, karena Evergrande adalah properti, makanya banyak juga industri-industri dasar yang berbasis ekspor ke Cina akan banyak yang menurun, gitu ya. Kenapa? Karena sentimen-sentimen ini. Nah, karena itu kamu lihat ya, stok-stok di Eropa mulai menurun atau berjatuhan. Ya, banyak orang yang melihat nih. Nah, hari Kamis kemarin ada yang jatuh temponya dan ternyata memang mereka minta
restrukturisasi utang-utang mereka si Evergrande. Jadi ini banyak yang was-was nih. Apa yang akan terjadi? Apakah nanti akan ada fail di China dan segala macam bla 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 bla. Nah, yang kedua adalah Bitcoin versus China government. Seperti kalian tahu, China government sekarang akan mengimplementasikan koinnya mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka udah declare kemarin bahwa saya tidak mengakui koin-koin yang beredar di China, dan juga any mining, yang kebanyakan mining-mining itu berada atau base-nya di China, saya tidak mengakui. Gitu ya, karena dia mau bikin koin dia sendiri atau melaksanakan koin dia sendiri ya. Jadilah sekarang koin-koin itu jebol. Nanti kita kasih lihat chartnya ya. Lalu ada potensi-potensi US stock, walaupun US stock atau Dow Jones jebol ya guys ya, masih ada potensi-potensi saham seperti Nvidia, Tesla, Microsoft, Costco dan yang lain-lain ya. Jadi ini yang gue bilang, China intensify crackdown cryptocurrency, declaring all financial transaction termasuk cryptocurrency Bitcoin dan yang lain adalah illegal guys. Dan jadi hal ini menjadi alasan mereka untuk menyebarkan atau launching newly created crypto tokens ya. Lalu juga Evergrande, ini akan membuat systemic impact ya, dan tapi hal ini ya masih ada plusnya. China government tuh terkenal bahwa dia nutupin cepet, jebret gitu ya. Cuman kita lihat aja dalam 1-2 minggu apakah ini akan terjadi. However guys, Hang Seng mulai menunjukkan downtrendnya. Oke, sebelum kita lanjut ya guys ya, ini ada beberapa saham ya, saham Amerika. Tentunya juga ada beberapa yang earning reportnya akan jatuh tempo nih ya di tanggal 23 dan 27 ya, salah satunya ini ya, nanti gua akan kasih lihat. Nah, sebelum itu gua akan bahas mengenai strategic profit consistent workshop yang gua lagi buka bersama GIC guys. Nah, ini adalah bonus-bonusnya, kalian akan dapat indikator custom dari gue for free guys, buat kalian trading mandiri dan cuan konsisten. Lalu setelah itu kalian akan dapat buku ya yang membuat kalian supaya bisa mindset ilmunya dan segala macam. Lalu kalian akan dapat kelas dari gua ya, baik itu video dan juga mentoring dan juga sedikit sinyal-sinyal supaya kalian bisa mengerti bagaimana trading yang baik dan benar ya guys ya. Lalu dapat e-book dan juga ada program-program dari GIC seperti cashback dan segala macam, dan live trading juga ya. Jadi account buat live trading ya apabila kalian pay certain amount. Nah, itu guys, kita lanjut ya. Nah, dari situ guys, ini yang terjadi. Hang Seng itu turun jauh. Nanti kita akan ngomong ya. Lalu tetapi yang surprisingly fuel masih naik ya guys ya. Lalu juga coal juga masih naik. Nah, kemarin ada yang bilang bahwa semakin turunnya COVID di dunia ini, fuelnya makin naik. Kenapa? Karena demandnya makin ada. Masuk apa coba? Masuk musim dingin. Nah, jadi guys, kita bisa lihat fuel akan naik sampai bulan Desember gitu ya. Lalu COVID-nya akan berbalik arah atau berlawanan arah. Tetapi guys, dengan ada Evergrande ini kita lihat ya bagaimana impact-nya ya. Hati-hati ya, Evergrande ini harus kita cermati secara hati-hati. Apakah memang benar-benar akan ada systemic impact-nya atau tidak? Ya, oke guys. Lanjut ya. Kita masuk ke saham-saham atau indeksnya dulu ya, beberapa. Ya, seperti yang kalian tahu guys, pertama kita akan mulai dari DXY. Ya, DXY atau US Dollar Index ya, masih menguat ya guys ya. Lihat ya, dari dolar jadi masih menguat ya. Kalau kalian punya bisa SL taruh di bawah 875, goes up ya, naik. Jadi kalian jangan lupa untuk dia ambil untuk naik ya guys ya. Lalu yang kedua adalah Dow Jones. Ya, Dow Jones.
Dow Jones kalau menurut gua ya lagi mau rebound ya guys ya di daily ya, kita lihat kalau dia tembus dari 35 369 mungkin dia akan naik bisa jauh ya, minta bisa ke 36 625. Tapi ingat Evergrande-nya ini masih netral ya ininya ya. Lalu setelah itu, setelah Dow Jones, lalu kita lihat ada indeks US oil ya. US oil ya, kalian lihat ya masih naik guys ya. Dan kalau kalian lihat di weekly ya masih naik, kemungkinan bisa sampai 76 ya, ataupun malah bisa sampai ke area 87 setengah ya, kemungkinan bisa all time high. Nah dari sini ada satu yang tadi gue bilang, Hang Seng ya. Hang Seng Index ini jujur ini turun terus ya, kalau kalian lihat di daily juga sama nih, turun terus ya. Ini kemungkinan bisa turun lagi kalau kalian pegang indeks Hang Seng ya, ini bisa dilakukan ya. Nih kalian bisa taruh di sini ya untuk short ya, daerah-daerah sini ya, SL di daerah sini ya, targetnya mungkin daerah sini ya, ntar ya ya, daerah-daerah sini ya guys. Nah daerah sini ya, kalau kalian mau ya. Tuh boleh dilihat ya. Tuh. Ya, 023161 menjadi targetnya dan SL-nya 25015 ya. Lalu kita menuju XAU USD. XAU USD sama ya guys ya, dengan adanya tapering ini masih akan melemah. Dan kalau menurut gua dia masih bisa nih ke 1723 1727 ya, daerah-daerah sini ya. Hati-hati yang mau kontrarian untuk ngambil untuk buy gitu ya, hati-hati ya. Kalau saya akan ikutin flow-nya, mungkin bisa nyampe 17.30. Kalau kalian mau SUL atau XAU ini, ya, SL di bawah sini ya, 17.57 ya. Ya, kalau dia balik, ya, ini kayak begini, short. Kalau dia balik, naik ke, apa namanya, turun ke bawah. Ya, mungkin ini bisa menjadi salah satu posisi yang bisa diambil ya. Jadi kalau dua basisnya sama ya. Ya, dengan body candle di sini 1748 1750 mudah-mudahan naik, apa namanya, turun lagi ke bawah ya. Baik, ini di H4 ya guys ya. Lalu setelah itu GBP USD juga sama ya. Dia melemah ya guys ya di sini ya. Jadi kalau menurut saya dia masih melemah. Kalau saya juga akan ambil dia turun ya menuju 136081, apalagi kalau dia tembus di area 136578. Ya, kalau dia tembus 136578 mungkin boleh dilihat ya, short posisinya ada di daerah sini guys. Ya. Ke daerah sini ya. Ya. Ya guys ya, apalagi dia kalau turun di bawah sini ya, boleh kalian taruh SL di 136 ke atas dengan target-target daerah sini ya. Nah, ya gitu ya. Oke, ini di H4. Lalu Euro USD ini yang lebih banyak kena impact-nya karena banyak juga dia ternyata barang yang akan ke Cina ya, ekspor di Cina ya. Jadi kalau menurut saya ambil di saat dia turun lagi ke bawah ya, dan ini masih lower high lower low ya, berarti masih downtrend ya. Kalau saya pasti akan ngambil sell gitu ya, mungkin di sini ya, daerah-daerah sini menuju ke area, sorry, menuju area sini ya guys ya. Ya, daerah sini ya. Nah, ini dia. Oke, ini yang akan terjadi. Mudah-mudahan kita lihat aja ya di 4H. Kalau dia balik kesentuh sini dan balik lagi ya guys ya, dan di saat dia turun ya, boleh dilihat-lihat guys. Di saat dia turun boleh dilihat-lihat
ya, apakah dia turun, mungkin targetnya bisa ke area sampai 1.16941. Oke. Lalu setelah itu ada GBP JPY, hati-hati ya guys ya, GBP JPY dua-duanya lagi melemah. Jadi kemungkinannya mungkin akan sideways. So be careful, be careful. Kalau saya akan melihat USD yang akan menguat, jadi saya akan ambil seperti USD JPY. Ya, yen gitu ya, dia akan menguat terus. Apabila dia koreksi lagi di area 110.493, saya akan ambil lagi untuk dia naik lari ke atas gitu ya. Kalau saya seperti itu, ini udah bagus banget ya, apalagi dia naik lagi ke atas lagi. Oke, bisa-bisa sampai ke 11255. Oke, XAU USD tadi udah, US Oil tadi udah, Hang Seng juga udah. Baik, kita akan masuk ke BTC USD. Ya, seperti yang kalian tahu ya, BTC USD di screenernya dia di Crypto Heatmap. Ya, dia agak menguat ya guys hari ini ya, tetapi kalau dilihat dari 4 hours juga lebih menguat ya. Tapi kalau kalian lihat di weekly dia merge. Ya, sepanjang ini mungkin besok kita harus lihat lagi apakah dia merge atau enggak. Ya, overall kalau big-nya BTC USD-nya merah, hampir seluruhnya merah. Ya, dan ini Ethereum USD mungkin kalian bisa lihat untuk juga sell. Kalau kalian nggak bisa untuk brokerage untuk seperti ini, kalian harus hati-hati. Nah, yang pertama adalah BTC USD. Ya. Apakah udah boleh beli? Kalau menurut saya belum ya guys ya. Kalau saya akan lihat dia kalau di atas 50-an baru oke dibeli. Untuk saat ini kalau menurut saya ini tunggu baliknya aja. Kalau dia balik ke bawah 4399 mungkin dia akan menuju sampai 40506 ya. Yang paling seru kalau menurut saya adalah sell di Ethereum US Dollar karena dia yang paling drop jatuhnya ya guys ya. Apabila besok dia turun lagi, mungkin kalian bisa tunggu sampai ke 2746 ya. Lalu setelah itu ada USD ya. Ada USD atau Cardano. Ya guys ya, ini juga sama ya guys ya, lagi naik. Kita lihat kalau dia mantul lagi dan tembus di bawah 215-1825, mungkin dia akan sampai ke 2043927. SL-nya kalian taruh di atas 2351042 ya. Lalu BNB USD. BNB USD kalau menurut saya juga sama ya, masih melemah. Jadi kalau misalnya kalian ambil sell gitu ya, nanti kalau candle-nya udah mulai candle reversal, boleh diambil sell, dipasang stop loss-nya di atas 360-an, targetnya bisa ke area-area sini ya. Sini ya guys ya, nih, ke area-area, bisa ke area-area 321 ataupun 316 ya, lumayan, kalau kalian mau lagi ya. Lalu yang kedua adalah, setelah itu ada BNB, ada Doji. Doji juga lumayan ya, turunnya atau melemahnya ya guys ya. Nah, dari Doji ya, bisa kita lihat. Kalau menurut saya ini tunggu sampai dia open sell lagi. Kalau open sell baru diambil ya. Mungkin dia bisa turun sampai ke area-area 0.1765915175 ya. Oke. Nah, yang lain XRP juga lumayan ya guys ya. XRP USD. Ya, jadi kalau menurut saya yang kayak gini-gini kita ambil turun aja. Ini lagi mentok. Kalau dia reversal balik turun, ya. Mudah-mudahan bisa sampai 086349 ya, mudah-mudahan. Oke. Okay? Sip. Nah, yang kedua adalah potensial US stocks, ya. Ada beberapa yang masih lucu ya, guys ya. Contohnya adalah Nvidia. Nvidia Corporation. Ya, kalian boleh mau di 4 hour boleh atau 1 daily juga boleh ya. Kalau kalian lihat ya dari sini kalau menurut gua ini seru ya. Apalagi kalau tembus 229 bisa menuju 247, SL di bawah 216 ya. Yang kedua adalah Tesla. Ya, Tesla kalau menurut gua juga seru ya.
ya, tungguin aja di daerah-daerah 760 ya, ataupun di daerah 746. Kalau dia koreksi dan mantul lagi, bisa-bisa nyampe 800 ya. Udah seru nih ya, kayaknya ya, 800 benar. Ya. Lalu setelah itu, setelah Tesla ada, setelah Tesla ada MSFT. Ya, MSFT juga seru ya guys ya. Ini lagi mau, setelah dia koreksi, dia mau jalan lagi. Kita lihat aja ya. Kalau besok ditutup di atas 305, mungkin bisa sampai 330, 340 ya. Ini masih seru ya guys ya. Hati-hati dengan PFE ya, dibatasi aja stop loss-nya ya, jangan sampai kendor ya, jangan sampai hilang jadi rugi ya. Lalu Moderna juga sama. Ya, ini juga sama ya guys ya. Ya, jangan sampai kendor. Kalau dia kena SL di 368, ya udah tunggu balikannya lagi. Salah satu yang lucu juga adalah Costco ya. Another thing yang sama kayak Walmart ya. Ini juga menandakan bahwa dia naik sesuai dengan inflasi ya guys ya. Boleh dibeli di area 461 ya, SL di bawah 447. Mudah-mudahan sampai 500. Oke? Okay? Ya. So itu aja guys dari gua ya, semoga bisa berguna buat kalian ya. Ingat, antisipasinya minggu ini adalah US dollar menguat. Jadi euro, GBP, Kanada, JPY ya. Kalau gua akan fokus di GBP, XAU, euro, JPY ya, atau yen ya. Jadi kalian boleh lihat ya. Mudah-mudahan bisa berguna. Oke? Okay? So see you guys. Jangan lupa kita lagi ada workshop ya. Kalau kalian mau ikutan, linknya ada di bawah. So see you guys. Have a nice weekend dan semoga cuan di minggu depan. See you. Bye bye.